Badra. Ed, biasa, sepeda tua. Ed, katanya rumahnya dekat. Rumahku mah dekat banget dari sini. Ed, emang kira-kira berapa meter? Kan ban roda sepeda kamu besar. Emang kenapa kalau bannya gede? Ya kagak tahu sih. Ah, bohong kamu, malu-malu ya. Kamu tahu kan? Iya kan? Nah, sahabat edukasi, itu tadi kalau putaran lingkaran itu ketika kita membuat dalam lintasan, itu akan menjadi satu garis lurus, yang mana garis lurus itulah yang kita sebut sebagai keliling lingkaran. Nah, untuk lebih jelasnya, sahabat edukasi silakan perhatikan animasi berikut ini. Panjang garis yang dihasilkan sama dengan keliling lingkaran. Masihkah ingat waktu di desa? Tidak dong. Masihkah ingat dengan keliling lingkaran? Nah, iya betul. Keliling lingkaran itu sama dengan 2πr. Atau pi kali diameter boleh. Karena 2r itu sama dengan diameter. Nah, sekarang kita lihat masalahnya. Permasalahannya itu ada Azra. Azra ini mengendarai sepeda dari rumahnya menuju ke gor. Nah, di sana selama dia mengayuh sepedanya ini, dia menghitung ternyata ada 300 kayuhan sampai dia ke gor. Nah, jika satu kayuhan sepedanya Azra ini adalah satu kali roda berputar secara penuh, pertanyaannya adalah berapakah jarak gor jika jari-jari ban sepedanya Azra adalah 35 cm. Dari permasalahan ini kita tahu bahwa Azra ini adalah anak yang kurang kerjaan. Karena selain dia mengayuh sepeda, dia juga menghitung kayuhannya. Maksud saya kalau sudah capek otot, ya jangan capek otak. Kenapa harus dua-dua dibuat capek gitu Azra, Azra. Besok-besok jual aja sepedanya Azra biar tidak perlu capek-capek ya. Tapi tidak apa-apa, kita akan bantu Azra menghitung jarak rumah dengan gornya. Kita tahu sekarang jari-jari sepedanya Azra ada 35 cm. Kemudian kayuhannya sebanyak 300 kali. Satu kali kayuhan adalah satu kali roda berputar secara penuh, artinya itu satu kali kelilingnya lingkaran. Oke, sekarang kita akan menghitung keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu adalah sama dengan 2πr, di mana keliling roda Azra itu adalah 2π dikali dengan 35 cm, karena 35 ini adalah jari-jari roda sepedanya. 2 kali 22 per 7 kali 35 sama dengan 220 cm atau sama dengan 2,2 meter. Artinya dalam satu kali Azra mengayuh, dia akan maju sebanyak 2,2 meter. Kalau tidak ada got di depan ya, kalau ada got ya dia jatuh itu ke dalam pasti. Pasti itu. Nah, jarak antara rumah Azra dengan gor itu menjadi 300 kali kayuhan dikali dengan keliling roda Azra yaitu 2,2 meter sama dengan 660 meter. Artinya rumahnya dengan gor adalah 660 meter jarak dari rumahnya ke gor. Nah, sahabat edukasi, itu tadi bagaimana kita mempelajari tentang keliling lingkaran. Dari sini kita belajar bahwa ternyata matematika itu sesungguhnya seni. Seni untuk melihat kehidupan menjadi kehidupan yang lebih mantul. Manfaat, betul.